Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dikisahkan Nabi Isa alaihissalam berjumpa dengan seorang laki-laki yang dia jadikan teman barunya. Mereka melakukan perjalanan yang jauh. Nabi Isa menyiapkan tiga potong roti. Nabi Isa izin untuk melakukan solat dulu Ketika Nabi Isa sholat dua rakaat, ternyata beliau kembali lagi dan menjumpai tiga roti tersebut. Ternyata tersisa tinggal dua potong roti. Nabi Isa bertanya, "Sahabatku, mana satu potong roti yang tadi?" Dia mengatakan, "Demi Allah, wahai sahabatku, aku tidak tahu." Lalu Nabi Isa Alaihissalam melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka berdua berjumpa dengan seekor rusa yang besar di api dua anaknya. Lalu Nabi Isa AS mengatakan, Sini akhirnya anak rusa itu datang dan disembelihlah. Dan mereka berdua makan. Lalu selesai makan Nabi Isa berkata, Wahai rusa hiduplah kembali. Lalu anak rusa itu yang sudah dimakan hidup kembali dan Nabi Isa berkata, "Sahabatku, demi Allah yang sudah menunjukkan bukti kehebatan ini, siapa yang mengambil satu potong roti tadi?" Lagi-lagi orang itu mengatakan, "Demi Allah wahai Isa, saya tidak tahu." Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Berjalan mereka berdua melintasi sebuah sungai yang begitu panjang. Lalu Nabi Isa memegang tangannya dan mereka berdua berjalan di atas air. Dan orang itu pun terkejut, bagaimana bisa berjalan di atas air? Lalu kata Nabi Isa, "Demi Allah yang sudah memperlihatkan keistimewaan dan kedahsyatan ini, saya bertanya siapa yang mengambil satu potong roti lagi." Orang itu pun mengatakan, "Demi Allah, saya tidak tahu, wahai Isa." Lalu Nabi Isa dan keduanya sampai di seberang sungai. Mereka berdua duduk. Lalu Nabi Isa mengumpulkan kerikil-kerikil Kerikil itu Nabi Isa doakan menjadi emas Tumpukan emas sudah tersiap banyak Nabi Isa membaginya menjadi tiga tumpukan Lalu Nabi Isa mengatakan Tumpukan pertama ini adalah untukku Tumpukan kedua adalah untuk muay sahabatku Dan tumpukan ketiga untuk orang yang makan roti Tanpa sadar sahabatnya ini mengaku, sayalah Isa yang memakan roti tersebut. Lalu Nabi Isa mengatakan, kalau begitu ambillah semua tumpukan emas ini silakan engkau gunakan seperlunya. Lalu Nabi Isa meninggalkan orang tersebut, tak disangka-sangka ada tiga orang perampok mendatangi dan melihat orang yang tengah mengumpulkan emas yang banyak itu. Tanpa pikir panjang, Ketiga perampok itu pun membunuh orang tadi, belum sempat sahabat Nabi Isa tadi mencicipi emas. Digunakan untuk keperluannya, dia sudah tewas karena dibunuh oleh tiga orang perampok itu. Lalu, tiga orang perampok itu pun bersepakat untuk membagi tiga tumpukan emas itu, satu-satu tumpukan. Saat itu, mereka bersepakat salah seorang di antara kita pergi ke pasar untuk membeli makanan karena kita lelah dan capek. Akhirnya, salah seorang pergi. Ketika dia pergi ke pasar itu muncul dan terpikir tidak perlu saya bagi tumpukan emas ini kepada sahabat-sahabatku tersebut. Lebih baik saya nanti berikan racun di dalam makanan yang aku beli sehingga mereka tewas dan aku sendiri yang menguasainya. Ternyata kedua temannya yang ditinggalkan tersebut yang menjaga emas itu pun bersekongkol dan bersepakat. Kalau begitu tidak usah kita siapkan untuk teman kita yang lagi membeli makanan biar kita bagi dua saja tumpukan emas ini ketika orang itu datang sekonyong-konyong dia dibunuh sedangkan makanan yang sudah dia bawa tadi sudah siap untuk disantap keduanya walhasil sahabatnya itu pun terbunuh tinggal dua orang lalu mereka berbagi tiga tumpukan emas itu menjadi dua bagian setelah mereka senang, bahagia, tertawa, lalu keduanya memakan makanan yang sudah disiapkan tadi, dan ternyata sudah dimasukkan racun oleh teman yang sudah mereka bunuh tadi. Akhirnya, kesemuanya meninggal dunia, empat orang meninggal dunia, sahabat Nabi Isa, dan ketiga perampok itu mati karena mereka ternyata. Kelaparan dan laparnya bukan lapar makanan, laparnya lapar dunia. Sahabatku yang berbahagia, dunia dan seisinya ini adalah ibarat lautan, semakin diminum, semakin akan kehausan. Itulah tanda dan contoh orang yang rakus tentang dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.